السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نهاية التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلالة على الخير. ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الفاتح على سن سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وازواج رسول الله واهل بيته وذريته واصحابه والتابعين ومن تابعهم باحسان الى يوم الدين. وللرواحيه من الاولياء والصالحين. والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المستهدين ومقلدين والجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا على الروح بالإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلاميذهم والمنتسبين والمحبين والمتعلقين بهم وأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلومكم في الدارين آمين. وأعلم أن أماني المغفرة مع الكسل والبطالة من أضرار شيء على الإنسان وقد فشت على ألسنة المخلطين من أهل هذا الزمان ولذلك طولنا الكلام فيها رجاء أن ينفع الله به من من وقف عليه منهم فيتنبه من غفلته ويستيقظ من رقدته عندما يعلم أن أهل النبوة وأهل الصلاة كانوا في نهاية الخاف من الله حتى كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لو أخذني الله أنا وابن مريم بما جنت هاتان يعني السباب والهاب لأذبنا ثم لم يذبنا شيئا ولا شك أن الأنبياء والأولياء أعرفوا بالله وبكرمه العظيم ورحمته الواسعة من غيرهم Falam yabqa illa an yakun ahlu takhlid wa tafrid awla bil khaf min kulli wajhin wa ala kulli hal. Wa alam dan ketahuilah anna amani al maghfira bahwa angan-angan ampunan ma'al kasal wal batalah bersama malas dan menjauh menghindar enggan melakukan kebaikan ketaatan min adhari syai'in di antara yang paling bahayanya sesuatu alat insan kepada manusia ampunan itu harus kita cari dan harus kita dapatkan karena dosa tidak lepas dari kehidupan kita khususnya dosa-dosa kecil atau dosa-dosa yang tidak kita rasakan dengan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dan dicontohkan dalam kehidupannya untuk selalu meminta ampun kepada Allah di setiap harinya bahkan beliau tidak kurang dari 70 sampai 100 kali. Sebagaimana beliau bersabda inni astaghfirullaha fil yawmi wal laila sab'ina marrah dalam riwayat mi'ata marrah. Sesungguhnya aku selalu meminta ampun kepada Allah dalam setiap hari tidak kurang dari 70 dalam riwayat 100. Lah dilakukan hal tersebut oleh nabi bukan berarti nabi berdosa. Nabi bersalah. Tidak. Karena Allah telah tegaskan di dalam ayatnya bahwa para nabi, khususnya Nabi Muhammad, itu maksum. Maksum itu tidak akan melakukan dosa, terhindar, bukan terjaga, terhindar dari dosa. Beda dengan terjaga, kalau terjaga itu berarti bisa kecolongan. Tapi kalau terhindar nggak bisa. Kalaupun Nabi melakukan itu memang dipaksa, dipaksa. Nah, pemaksaannya bukan seperti kita. Memang mau nggak mau dia melakukan. Allah yang menghendaki mau nggak mau dilakukan itu. Untuk apa? Menjadi pelajaran dalam kehidupan umatnya atau hamba-hamba Allah yang yang lain. Nah. Lah, walaupun seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam kehidupannya untuk selalu meminta ampun. Kenapa? Memang dosa itu sulit dihindari oleh siapapun, khususnya dosa-dosa kecil atau dosa-dosa yang tidak dirasakan. Seperti ketika duduk kita diem mungkin saudara kita mungkin istri kita kita nggak lapor apa diem ini tengah nengok kita diem yang di situ rasa rasan kita dengar kita diem kita nggak menghindar kita nggak menjauh nggak pindah tetap diem kita mendengarkan rasa rasan itu dosa karena al-mustami orang yang mendengarkan syarikul qail sama dengan yang berkata yang berbicara mestinya suruh diem atau pindah jangan di situ mestinya seperti itu ini enggak tetap kadang tadi enggak noleh langsung nolak enggak ada dosa enggak kita rasakan karena kita merasakan dosa itu kalau kita melakukan baru kita merasakan kalau itu dosa. Tapi kalau orang lain yang melakukan kita nggak menganggap bahwa kita ber berdosa. Ya seperti mendengarkan rasa-rasa tadi. Teman kita rasa-rasa kita ngono kita nggak menganggap diri kita berdosa. Yang berdosa teman kita karena dia yang rasa-rasa kita cuma mendengarkan toh. Kan gitu. Lah. Sehingga kita nggak lepas dari dosa. Sudah semestinya kita mengejar, mencari dan berusaha dan harus mendapatkan ampunan tersebut bukan diem anteng wis diem anteng nggak nyari ampunan padahal dia tahu dia tidak lepas dari dosa baik yang kecil yang dia ketahui ataupun yang tidak anteng malah males males dekir males sholat males membaca Al-Quran males apa E, tak pengajian dan lain sebagainya loh. males kemudian mudah-mudahan Allah ngampuni mudah-mudahan Allah roh. loh dia males melakukan kebaikan-kebaikan ingin mendapatkan ampunan ini termasuk yang paling bahaya bila terjadi dalam kehidupan kita nah. paling bahaya dan ini sudah mendara daging atau menyebar menyebar di dalam kehidupan manusia khususnya di akhir zaman Paham? Jadi orang berdalil Allah pengampun yang penting awa-awaan ini beriman, Allah nanti ya ngampuni enteng gitu loh dia males ini males itu dari kebaikan ketaatan ingin mendapatkan ampunan tidak ada usaha untuk mengejarnya meraihnya mendapatkannya lah ini sudah terjadi di mana-mana nah, nah di sini ditegaskan kita tidak akan mendapatkan ampunan kalau kita tidak mencari dan mendapatkannya dan Nabi pun memerintahkan itu. Katanya Rasulullah, Allah inna fi nafahat. Allah itu mencurahkan pemberian pemberiannya. Nah, di antara pemberian yang dicurahkan oleh Allah yang diturunkan yang diguyurkan adalah ampunan. Jadi dalam setiap saat Allah mencurahkan rahmatnya, Allah mencurahkan ampunannya. Tapi yang meraihnya, yang mendapatkannya, yang memilikinya, nggak semua orang. Siapa? radula Dianjurkan oleh Rasulullah kita untuk menada, untuk menampung daerah gersang, daerah gersang. Kalau kepingin ada air, gimana caranya? Musim hujan dia pasti menggali atau membuat galian. Tujuannya bagaimana caranya air hujan tadi ini ketika turun akan menetap, ditampung. Supaya apa? Nggak gersang. Tujuannya bisa membantu perairan yang terjadi di daerahnya. Mau nggak mau. Kalau nggak, mudah-mudahan kok udan ini banyu akeh. Nggak ditampung ya dateng turun hujan surut, surut entek weh silang menilai daudan hujan lusa kalau nggak hujan habis lah supaya dia punya penampungan air untuk misalnya 2, 3 hari, 4 hari dia mau nggak mau buat galian seperti dano dan semisalnya tujuannya untuk menghidupi mungkin dalam satu bulan atau dua bulan tergantung Nah seperti itu kalau kita mau mendapatkan kenampunan hmm. Tidak mendatangi atau tidak melakukan perbuatan yang terkandung di dalamnya ampunan Ya gak bisa hmm. Makanya diperintahkan oleh Rasulullah Tadahila hmm. Tadai Seperti anggap pemberian itu seperti air hujan yang turun hmm. Kalau kita ingin memilikinya dia siapkan timba, siapkan eh, gentong dan semuanya untuk supaya terisi sehingga kita punya air hujan. Begitu juga kalau kita ingin ampunan dan yang lain sebagainya nggak bisa kita hanya cuma kepingin tidak ada usaha apalagi malas melakukan ketaatan kebaikan. Lah pembahasan ini diperpanjang oleh beliau Imamul Haddad. Jadi beberapa pembahasan ini ya. Jadi kalau lembaran itu sudah beberapa lembar pertemuan kita ini membahas tentang hal ini. Angan-angan ampunan, angan-angan surga, angan-angan kemuliaan tapi tidak dibarengi dengan usaha untuk meraihnya itu dipanjang-panjang. Kenapa? Alasannya beliau memperpanjang ini kenapa? Raja'an yanfa Allah bihi man waqafa Beliau berharap Allah memberikan kemanfaatan dengan pembahasan yang diperpanjang ini siapa orang yang menelaah yang membaca yang mendengarkan jadi siapapun yang mendengarkan pembahasan ini diharapkan oleh beliau dari Allah supaya mendapatkan kemanfaatannya Amin ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemanfaatan sudah dibahas panjang lebar sama beliau kemudian kalau kita nggak mendapatkan kemanfaatannya sama sekali kan rugi nah, tapi ini ada ada bantuan doa dari beliau ya, ada bantuan doa daripada Imamul Haddad Al Haddad. Alhaddad kemanfaatan dari hal tersebut nah, karena itu karena apa? ini penyakit umum ya, penyakit umum ya, yang sudah tersebar di dalam kehidupan manusia, orang jadi mereka mengetahui ampunan apa pengampunan Allah itu sangat luas melebihi amarahnya atau murkanya sehingga kadang enteng no ya, sehingga dibahas hal-hal tersebut untuk mengingatkan bahwa kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan kecuali kita mencari dan mengejarnya ya. juga saya bamin agar ia sadar dari kelalaiannya sadar dari kekeliruannya. Hal seperti itu kan salah, keliru. Angan-angan atau ingin ampunan tapi tanpa ada usaha untuk meraihnya, itu keliru. Lah dipanjak dipas panjang lebar untuk mengingatkan agar sadar. Wa ya. min bangun dari tidurnya. Indama ya. ya'lam anna ahlan wa ahla as-salaka fi nihayatil ketika ia mengetahui bagaimana para nabi orang-orang mulia seperti para aulia al ulama al amilun dengan ketaatannya dengan kebaikannya dengan keistiqomahannya ya, mereka berada di puncak rasa takut kepada Allah kan dijelaskan kemarin perbedaan para nabi malaikat orang-orang beriman dan orang-orang yang bermaksiat bagaimana sifat-sifatnya itu ya, sifatnya para nabi seperti ini sifatnya malaikat seperti ini sifatnya orang-orang beriman seperti ini sifatnya orang-orang yang maksiat seperti ini nah, dijelaskan ketekunan kerajian kerajinan keistiqomahan dari para nabi para aulia jauh menghindar dari kemaksiatan yang dikerjakan selalu ketaatan tapi rasa takutnya luar biasa nah ini kan menyadarkan sebetulnya menyadarkan kita lah yuk awa-awaan ini kita ini tangi turu lali mau tidur lupa antara bangun dan tidur yuk ake okay lali nih banyak lupanya bahkan berani meninggalkan yang diwajibkan atau melakukan yang dilarang berani tapi kok nggak takut tapi kok Sik kepingin melbu warga tapi tapi harapan harapan yang indah lah ini disadarkan ya. ibarat orang hayal itu dieling noh ilingo endi kan gitu diingatkan kita gitu nih kita diingatkan dengan pembahasan yang panjang diingatkan sehingga dimasukkan di situ pembahasan nih para nabi walaupun maksum terhindar dari keburukan kemaksiatan mereka tetap takut kepada Allah itu para aulia waktu-waktunya dihabiskan dengan ketaatan kebaikan Jauh dari keburukan kemaksiatan, takut kepada Allah. Orang-orang yang beriman, hmm. kamu bukan dekat dengan kebaikan, ketaatan, bukan dekat dengan perbuatan yang dicintai diri oleh Allah, merasa aman dari murka, dari azab, sadaroh gitu, bahasanya seperti itu, sadar. Nabi Muhammad, kita tahu, Nabi Muhammad semua ini diciptakan karena Nabi Muhammad. Ya, karena Nabi Muhammad, tapi walaupun seperti itu, nggak mentang-mentang beliau. Dan Nabi Muhammad sudah tahu, surga itu diharamkan diinjak, siapapun sebelum Nabi Muhammad. Kurang apa coba? Alam semesta tidak diciptakan kecuali karenanya. Surga diharamkan diinjak oleh siapapun kecuali Nabi Muhammad terlebih dahulu. Kurang apa coba? Kalau untuk mentang-mentang itu modalnya gede. Kalau untuk mentang-mentang modalnya gede. Tapi apakah Nabi Muhammad mentang-mentang? Enggak. Coba dibalik kalau kita di seperti itu. Wong ndak mentang -mentang kok mentang-mentang kok kita nggak seperti itu mentang-mentang kayak kayak pasti melbusu argo atau kayak kayak ini alam diciptakan untuk kita Nabi Muhammad telah berkata lau aku diani Allahu ana Maryam bima jalat hatan la azabana thumma lam yadlimna shi'a katanya Nabi Muhammad jika Allah menuntut aku dan Isa Nabi Isa, jika Allah menuntut aku dan Nabi Isa karena kesalahan dua jari kesalahan yang dilakukan oleh dua jari ya, jari telunjuk dan ibu jari ya, kesalahan yang dilakukan dua, dua jari ini, Allah nggak akan meninggalkan azab, pasti akan memberikan azab, dan tidak akan mendolimi kami seperti itu kalau misalnya melakukan kesalahan, pasti akan diadab Nggak mentang-mentang Nabi Muhammad Walaupun kekasihnya Allah Makhluk yang paling dicintai Allah Yang keberadaan segala sesu sesuatunya Karenanya Nggak mentang-mentang malah takut Lihat nah, kita punya modal apa mentang-mentang itu Nggak takut malah berani Wiswani Mengharap untuk ampunan, ingin dapat ampunan. Ibarat kita, kalau ini, kalau misalnya eh, maling, Terus ya, itu didelok dipantau, diperhatikan, nyolong si An, ya. ini kan mentang-mentang ini, ya. padahal sudah dipantau dia. Dia tahu kalau dipantau, diperhatikan sama polisi, tahu dia, saya si nyolong. Berarti kan mentang mentangi, duwe modal apa maling. Kok sampai wani sama dengan kita. Kita punya modal apa? Sudah dipantau, sudah diperhatikan, tetap melanggar. Belum tentu selamat loh, Belum tentu selamat. Maling tadi itu belum tentu selamat walaupun dia punya kekuatan dalam berlari belum tentu selamat. Mentang wani nyolong. Hah? Eh? Apalagi kita sebagai makhluknya Allah yang nggak mungkin lari dari Allah mau sembunyi dari Allah nggak mungkin loh kemudian kita kok tenang gitu sedangkan Nabi Muhammad para Aulia mereka walaupun ke apa ketaatannya luar biasa nggak tenang khawatir takut padahal tidak diragukan lagi bahwa para Nabi para Aulia itu lebih mengenal karunianya Allah kedermawanan Allah Rahmat luasnya Allah lebih mengenal, lebih mengetahui dari selainnya. Nah, kalau kita dibandingkan dengan para aulia, siapa yang lebih mengenal Allah? Nah, mereka. Mereka lebih mengenal Allah daripada kita. Kita tahu hanya karena arti Allah pemaaf, Allah pemurah dari arti. Tapi bagaimana pemaaf apa? apa sifat maafnya Allah. Bagaimana kita nggak ngerti? Kita tertipu di seperti sponsor akhirnya. Sponsornya mengatakan seperti ini. Wah, kita beli. Ternyata ada hal lain yang kita tidak ketahui. Kita tertipu dengan sponsornya. Kesalahan siapa? Ya kesalahan kamu. Kenapa nggak teliti? sama dengan kita kita ini tertipu dengan arti pemaafnya Allah kemurahannya Allah kasih sayangnya Allah tertipu kita nggak mengerti arti kekas apakah ke, apa belas kasihnya Allah kita nggak mengerti lah para awliya sangat mengerti para nabi sangat mengerti mereka karena sangat mengerti masih takut padahal mereka ketika mereka mengerti mereka tahu siapa yang lebih berhak takut, tapi mereka tetap takut. Hmm. Karena itu yang apa yang mestinya yang ber lebih berhak takut, khawatir itu bukan mereka tapi kita. Kita. Karena kita nggak tahu. Hmm. Karena kita nggak tahu, maka kita berhak takut. Lebih berhak takut gitu, lebih berhak khawatir. Tapi memang orang yang nggak tahu itu karena nggak tahu dia berani. Yang tahu karena tahu mereka nggak berani. Kecuali orang yang tertipu dan orang yang lalai. Dia tahu tapi berani itu karena tertipu atau lalai. Koruptor tahu hukumannya penjara dan lain sebagainya. Kenapa mereka melakukan? Padahal tahu. Karena mereka lupa. Karena lupa. Lah butuh sadar. Akhirnya mereka nggak melakukan. Atau tertipu. Karena tertipu. Tertipu dengan kemewahan, kesenangan. Akhirnya melakukan. Lah seperti itu kita. Kita ini antara tertipu. Kalau kita mengetahui tertipu. Atau lalai atau memang kita nggak tahu sehingga kita berani api orang yang mengerti bahwa api itu panas nggak mungkin dia megang anak kecil nggak tahu api panas dijekel baru tahu nangis setelah tahu lah kita ini seperti anak kecil seperti anak kecil nangis singkok Kenapa kita sekarang melakukan karena kita nggak tahu sehingga kita melanggar kita menentang kita ini dan karena kita nggak tahu nanti kita menangis menyanyiakan kehidupan dengan kelalaian kemaksiatan padahal sudah diingatkan oleh Rasulullah lewat hadisnya diingatkan oleh Allah lewat Al Qur'an diingatkan oleh para ulama baik dari Al Qur'an hadis ataupun perkataan dari para sahabat dan yang lain nggak nah, sadar-sadar nggak iling-iling ya nggak inget-inget kita masih tidur aja masih ngelindur aja kalau kita tahu kita nggak mungkin melakukan nah, karena itu yang lebih berhak takut kita bukan para nabi para aulia karena mereka sudah berada di tempat dan di perbuatan yang benar sedangkan kita bukan berada di tempat dan perbuatan yang benar sehingga kita lebih harus khawatir karena itu kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita ya membangunkan ya, tidur kita dari kelalaian dari kemaksiatan dan mudah-mudahan sebelum keluar dari bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala telah menghapus dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita sehingga kita dapat menyambut bulan Ramadan dengan penuh ke apa, keimanan, penuh ketakwaan. Amin Allahumma أمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمير وسلم الحمد لله رب العالمين